Keberadaan pabrik periuk di Jalan Komplek Veteran Lorong 6 Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, meresahkan warga sekitar pabrik. Pabrik yang sudah berdiri dari tahun 90-an ini sudah didemo oleh warga masyarakat, namun masih juga beroperasi. Warga mengeluhkan polusi akibat dari asap pabrik yang mengakibatkan banyak tanaman mati dan mengganggu kesehatan anak kecil di wilayah sekitar. Usman Permadi selaku pemilik pabrik periuk membantah semua yang dikatakan oleh masyarakat. Sementara Ujang, tokoh masyarakat meminta pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menutup pabrik tersebut karena tidak memiliki amdal dan berakibat buruk bagi kesehatan warga, khususnya anak kecil. Memang efeknya itu banyak, tanaman-tanaman ini rusak akibat cerobong-cerobongnya itu, maksudnya cerobong asapnya itu nggak ada, nggak dibuat, sehingga terjadilah apa di sini, polusi-polusi, bisa menimbulkan banyak penyakit-penyakit di sini. Bahkan tumbuh-tumbuhan itu seperti pisang itu udah nggak normal lagi. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad melaporkan.